Oke, Mbak Rika, dari Puskesmas Penembus 1 ya, Mbak ya. Gimana kesan dan kesannya setelah melihat aplikasi Rumah Irama? Aplikasinya bagus ya, tentunya untuk mempermudah kita dalam mengelola obat kedaluwarsa. Karena kan kita tahu sendiri obat kedaluwarsa itu banyak sekali, dan kalau misalnya obat itu banyak kedaluwarsa, otomatis anggarannya banyak yang belum ke sana. Kalau misalnya sampai ke pasien, itu kan risiko juga ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini, semoga bisa berjalan dengan lancar dan di apa ya, kita semua komit untuk mengerjakannya sama-sama sehingga bisa apa namanya, bisa jalan ya. Dan seiring berjalannya waktu, semoga aplikasinya diimprove dan bisa membantu kita untuk mengelola obat dengan lebih baik. Oke, Mbak, siap. Terima kasih banyak, Mbak, atas masukannya.